Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana Intan Damayanti. Asal saya dari Sleman, Yogyakarta. Dan saat ini saya bersekolah di SMK Penerbangan Angkasa Adiagari Adi Sucipto, Yogyakarta. Saat ini saya berusia 16 tahun dan motivasi saya ingin mengikuti Belajar Bersama Maestro 2017 ini adalah saya ingin belajar lebih tentang seni teater. Dan ini adalah cuplikan teater yang saya tampilkan yang berjudul Dua Cinta. Selamat menyaksikan. Tidak, aku semakin yakin diriku jauh lebih baik dari dirimu. Lihat wujud dirimu sekarang, nampak lebih tua. Padahal usia kita sebaya. Aku yakin batinmu menderita. Salah siapa kamu pilih, sis? Apa dia? Siapa? Kaya? Jenius? Nol besar, cuma kantung nasi. Banyak sekali kekurangannya. Bahkan dompet pun dia tak punya. Sis parasit, benalu bagi keluarganya. Dan aku tidak mau menikah dengan lelaki yang jelas-jelas tidak bisa bertanggung jawab seperti sis. Sekali benalu sulit diperbaiki. Aku tak percaya sis Suding mengotori tangannya bekerja banting tulang demi keluarga. Dia bukan seperti itu, dia priayi, menang, yang mengharapkan segala sesuatu sudah tersedia. Lebih suka bermalas-malasan seperti kerbau. Tapi sis memang ganteng. Arjuna, Rama, banyak sekali gadis-gadis yang tergila-gila padanya. Termasuk aku, kamu, Mirna, Maria, dan masih banyak lagi. Tapi, wajah kan bisa berubah. Dia mungkin sekarang sudah mulai gemuk, perut buncit, rambut rontok, menipis, atau mungkin sudah mulai botak dia. Berapa gigi yang copot? Sudah pakai gigi palsu? Jalannya kian lamban kan? Aku tidak tahu sekarang dia bagaimana. Mungkin banyak sekali penyakit yang datang. Jantung, stroke, rematik, darah tinggi. Apalagi, entah bagaimana dia didanya sekarang. Apa masih suka bikin kejutan dan tiba-tiba menyerang? Lagi dia. Jangan marah, jangan tersinggung, cuma bercanda. Kami belum pernah saling menyentuh. Mimpi-mimpi remaja cuma aku simpan dalam benak. Jeratmu ternyata jauh lebih ampuh. Sis tidak mau berkutik. Dia tidak mau menengok gadis-gadis lain, cuma kamu. Dan disitulah hari berkabung bagi kami semua, di mana sumpah serapah meledak. Dan kamu dibenci banyak gadis, termasuk aku. Kamu jerat sis di taman ini dengan taktik murahan. Dan semakin kamu jeda dia, semakin dia tak bisa lepas. Itu tadi cuplikan teater yang saya tampilkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.